Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama kali begitulah kita terima kasih kepada Allah. Semoga Allah taala hidayah taufik boleh kita dapat berhubung atau bersama pula pada malam ini dah malam Selasa sebagaimana istiqamah di Masjid Darul Muqarrabin sebagai lalui menyajui apa melalui mengaji dengan cara kita. Hubung kaitannya malam ini kita akidatun naji dah. Baca dua buah. Ba'awasa dan sebelah li akhisa. Baiklah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan masuk pada yang dihatakan bagi keduanya itu lima perkara. Jadi tetap kalau selesai dah oleh musannih menyatakan hukum taklifi. Pas malam ini dia nak royak pula hukum wad'i pula. Dan hukum taklifi ni hukum yang bahasa terkengek oleh sarok lah. Kita bila jadi seorang mukallaf kok, pihak sarok tu tekeh kita. Tekeh so kita tu ada dua cara. Tekeh hawasa putus, tekeh hawasa tak putus. Dan ada pula hak lari dua. Lari tak putus, lari putus. Pasal lagi tu, we pilih atas kita lah. Iaitu dia panggil haruf. Lepas tu kita dah fikir mari tak kita hari-hari pun, ya tak lepas dah lima perkara ni lah. Wa emo berlaku wajib, wa emo berlaku sunat, wa emo berlaku haram, wa emo berlaku makruh. Pasal lagi haruf. Hari-hari kita jakoh, kita tubik, kita kecek, atau kita cepuk capah, jalan ke sana ke sini, tak lepas daripada lima perkara ni lah. Hodok kena tak kita siam malam, hodok tepuh dengan kita siam malam. Tepuh ke apa? Wajib. Ni kita ngaji ni wajib. Semayang mengorik saat ni wajib. Lepas pada tu pula baca sikit banyak hatu sunat. Hatu di antara orang pun tak lepas pada lima perkara ni lah. Hak tegah pun lagu tu hari, hak lari putus, janji siapa? Sergak janji, janji balasan neraka. Dan hak makruh tu ya lari juga tapi lari tak putus. Kita buat dia saat ni tak ada gapo lah kalau kita tinggal boleh pahala. Ada perharuh tu, harus tak ada pawi pilih tak kita. Tapi hujung jatuh tu kalau jadi wajib, maka harus wajib juga. Kalau hujung jatuh tu haram, ya jadi haram juga. Tu hal lepas dah kita ngaji dikatakan hukum taklifi. Malam ni kita mari sambung pula dikatakan hukum wad'i. Dah, tu baik. Dan masuk pada yang dihatakan bagi keduanya itu ialah lima perkara. Dihata di sini mana cara buat orang panggil. Dah, cara hukum wad'i ni mana cara yang kita nak buat tanda-tanda suatu hukum tu lagu mana. Supaya nak buat semayang, ya bukan boleh buat selalu dah. Ya adalah tanda dia, kena masuk buat ke tu. Tu dia panggil tanda dia dah. Lepas tu kalau wasan boleh buka atau boleh buat semua, ada tak boleh buat. Dengan bahawa ada menggalengi, seorang yang melekat ada menggalengi dengan hi, tak boleh nak buat. Tu dia panggil hukum wad'i tu, mana hatare daripada syarak tu, cara-cara nak buat tu ya ada pula. Ya ada pula cara-cara dia dah. Terbaik, ada lima cara pula. Maka lalu tu dia mari tunjuk ajar kepada kita. Dia katanya dalam lima perkara tu gapo? Sabak. Sabak deh, orang panggil sabak. Sabaknya nak boleh kau semayah tu dengan sabak kalau zuhur gelicir matahari. Tu orang panggil sabak. Dah, apa yang keduanya syarat. Syarat tu lagu mana? Syarat yang kita nak sah tu semayah. Ya kena adalah syarat dia tu pula. Dah, syarat kena masuk waktu, syarat pula kena hadap pada kiblat. Itu cara-cara dia sebagai sabit tu dia panggil hukum wad'i. Dan lagi ketiganya manik, manik mana menegah. Ada menggalengi orang panggil dah. Kalau orang tino nak semaya tapi ada menegah manik, gapo nama? Hai, tak wajib juga. Itu dia panggil manik. Dan lagi yang keempatnya sahih. Sahih tu makna sah lah, dia panggil sebuah hadis sahih. Segar dia panggil segar sahih, sahih yalah tu. Ni hadis sahih ni weh. Ni hadis do'eh weh. Gapo sahih orang panggil segar. Segar ni orang panggil sah. Lepas lalu tu kita orang panggil sahih. Lepas tu nak jadi sah tu hanya kena ada cara dia pula. Semaya tu kena betul rukun, semaya kena betul syarat kalau misal semaya. Apa semaya tu kena berlaku akan rukun kauli, kena berlaku pula rukun pe'li, semua tu wakwi kena. Pas semaya tu pula syarat dia kena ada semaya. Nak jadi sahih tu, nak jadi sah tu ya ada cara-cara dia pula. Pasal lagi yang ke apa nama ni? Yang kelimanya fasik. Fasik ni gapo? Fasik ni orang panggil dah, orang panggil punuh lah fasik ni. Bukan fasik dengan qaf. Ada pun fasik dengan qaf tu, tu ialah orang dengan ta'at.
Nah, wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Ha tu pasti tu. Dan bahwasanya Allah Taala dia tak tunjuk, dia tak tunjuk dah kau orang fasik. Ha fasik siapa kufur pun ada. Ha sampai tu kalau mabuk tinggal semaya berjudi berzina tu dia penduk dalam fasik tu. Tuhan tak tunjuk dah jalan baik. Ha sebab Tuhan berjanji sendiri wallah innallaha la yahdil qaumal fasiqin. Innallaha la yahdil qaumaz zalimin. Banyak ke ayat-ayat ada bunyi pesan tu tu. Hal tu pasik tu. Pasik dengan mana kita kerja tak semaya. Dan kita kerja mana diraka mabuk, berjudi, berzina, tak puasa. Hal tu pasik dengan kau. Ada sini pasik dengan dah ni mana rusak orang panggil. Haa rusak bunuh lah. Kan nasib bunuh basi. Kalau orang rusak kau mati sakit orang panggil. Pakal ibadat semaya rusak pasik lah guna. Dengan bahawa tak sah. Semaya tak betul baca Fatihah, semaya tak ada tomak nino. Nah, semaya salah dia tu cedera, orang panggil fasik. Maka lima perkara ni orang pergi hukum wadi, hukum yang basuh hatare oleh syarak. Cara-cara kita nak buat tu, nah, hanya ukur di atas lima perkara nilah. Hak kita ngaji minggu kemarin tu hukum taklifi tu, hak tu wasa tekengi tasarak tu orang panggil tak pas lima perkara ni. Wajib, sunat, haram, makruh, patuh, haram. Apa lima ni diukur atas lima perkara tu? Sosok tu baik lima. Ha tu baik lima tu patut atau wajib. Ya tu baik syarat, tu baik manik, tu baik tu baik sabak, tu baik sahih, tu baik pasih. Sosok lima tu tu sosok tu ya tu baik lima. Sabik semua ya tu baik 25 semua. Ha jenis pa tu baik 25 semua dah. Ha sosok wajib tu baik lima perkara. Sunat lima perkara, makruh lima perkara, haram lima perkara. Haruf pun lima perkara juga. Ha nanti ya akan misal satu per satu lebih bawah dah. Ha tu baik. Lalu tu ya kata lagi dan makna sabak itu sabak ni orang panggil pucuk lah deh. Sabak tu makna kih dan makna sabak itu gapo barai yang lazim barai yang mesti daripada ketiada airnya ha, daripada ketiada airnya ketiada air mana tak ada lah bila ketiada air sabak ketiada air musabak bila sabak tak ada musabak pun tak ada lah supaya kata kita ni kenyir kenyir tu dengan sabak kita makan nasi boleh 2 pinggir 3 pinggir. Apabila mereka makan nasi 2-3 pinggir, sabak bagi kenyir. Kenyir itu dia panggil musabak. Haa, kenyir itu dia panggil musabak. Kemudian bila kita tak ada-ada makan, maka musabak pun tak ada lah. Haa, itu dia perkara melazimi dua tu tu. Haa, itu dia bila kita tak ada sabak, maka musabak marilah. Haa, kita dia ada minum air, habis 2 gelas. Haa, sabaknya kita minum air 2 gelas, musabak ia hilang dago. Haa, itu lagu tu dah. Haa, itu baik. Kemudian lalu dia katanya, apa nama ni barang yang lazim daripada ketiadaan ketiadaan sabak dan lazim daripada perolehnya peroleh sabak diperoleh musabak bila kita tak ada sabak lazimlah musabak pun timbul marilah ha dah musabak pun timbul mari yang nak misal apa seperti gelincir matahari ha gelincir matahari tu menjadi sabak kan dan menjadi sabak kan masuk waktu zuhur. Selagi kalau tak gelincir matahari, matahari dok tengah nak haik, nak haik, nak haik. Duduk di tepi-tepi dekat-dekat dengan diri. Tak masuk lagi. Bawa gelincir matahari dok tengah perut langit. Pas sikit ya. Masuk waktu zuhur. Ha, sebab, ha, dengan sebab yang gelincir matahari sikit pahlip, pahlip jatuh tu, ha, menjadi sabak kan masuk waktu zuhur. Ha, kita nak pergi semaya kursi, tak boleh ya kena ada masuk waktu. Lepas tu masuk waktu zuhur dengan sabak. Nah, ha, dengan sabak gelincir matahari. Gelincir matahari gigi-gigi panye baye. Nah, daripada baye matahari masuk waktu asar pula. Ha gigi-gigi pula. Nah, kama dia gaib matahari, dia le mukabamin. Ha masuk waktu ngorik. Habis waktu ngorik nampak sopok-sopok merah. Ha sopok kuning hilang sopok merah kuning masuk waktu esok. Ha dia lagu tulah tu dia panggil sabak-sabak dia boleh masuk waktu. Tapi lah ni hawa kita duk tengok je, orang duk bag apa tak ada gaduh dengan waktu dah lah. Nah, ha tu dia panggil tu sabak dia. So maka bahwasanya syarak mahatakan dia ke syarak sabak tu bagi wajib zuhur. Wajib bagi semai zuhur. Ha tu dia panggil mahata cara nak buat. Cara yang kita nak buat semai zuhur tu dengan sabak syarak di atas so kita tu tengok matahari. Apa tengok matahari kamar dia dah gelincir matahari tu menjadikan sabak masuk zuhurnya. Ha selagi kalau tak gelincir matahari maka tak masuk zuhur. Ha tu so. Maka lazim daripada ketiadaan gelincir matahari, ketiadaan wajib sembahyang zuhurnya. Nah, iaitu apa nama ni ketiadaan
ketiadaan apa namun ketiadaan sabak tu. Ha, ketiadaan sabak. Nah, ketiadaan sabak gelincir matahari. Ketiadaan sabak wajib tu. Ayat tu kata musabak. Ha, dengan tak ada gelincir matahari tu. Orang panggil sabak tak ada. Ha, ada sabak tak ada, tak wajib sembah tu. Ha, maka musabak pun tak ada lah. Ha, musabak pun tak ada orang panggil dah. Ha, maka oleh demikian tu nak rakyat kata, tu nak rakyat kata sabak. Satu hatarai hukum wad'i untuk cara kita nak buat di dalam wajib, di dalam wajib, lepas tu sunat, haram, lepas tu makruh, lepas lagi pula haram. Ha, so daripada sabak saat ni, tengok yang kedua pula. Dan lagi pula itu dan makna syarak pula. Dan makna syarak tu iaitu syarak tu bahawa barang yang lazim daripada ketiadaan masruk. Kalau asal syarak tu tak ada, masruk tu tak ada lah. Ha, kalau syarak tu ada, masruk tu ada. Ha, dah. Ha, terbaik. Kemudian dia katanya dan tiada lazim daripada peroleh diperbuat apa nama masruk, oleh tiada peroleh oleh apa nama atau tiada peroleh seperti hu. Ha, dia misal cara bab zakat pula dah. Syarat yang kita nak keluar zakat tu, syarat yang kita nak keluar zakat tu, ia kena peroleh hu. Hu tu dia panggil masa. Walau duit banyak mana, nego banyak mana pun tak cukup tahun. Nego tempat satu boleh satu. Nah, tempat satu boleh satu. Lepas tu barang-barang rocek, barang berah gapo tu banyak dah. Pak duit pitih lah kopi lah gapo. Tapi tak leh lagi nak keluar zakatnya, tak sampai masa wajib. Masa wajib ia kena cukup hu. Hu tu dia panggil tahun. Ada pun nisak tu, nisak tu dia panggil duit tu cukup banyak mana. Barang tu banyak mana hok nego, kalembu tu banyak mana, kambing tu banyak mana. Ha tu dia panggil tu nisak. Ada pun hu ni orang panggil cukup tahun orang panggil. Ha hu tu dia panggil cukup tahun. Dah. Lalu tu dia katanya dah. Dan lagi pula tu ayat yakni. Ayat ni taman tahun dengan dibasakan bagi syarat wajib zakat am. Ha bahasa benatel lah. Bila pak cukup ho taman tahun, dah kita pera benatel setahun cukup. Tepat satu boleh satu. Ha, mari siapa tarpe cukup. Ha, maka lalu tu kata taman tahun, taman setahun mana cukup setahun. Cukup setahun dengan dibasakan bagi syarat wajib zakat na'am. Zakat na'am ni apa? Zakat bahasa boleh gerbel lah. Ha, dah boleh gerbel seperti kambing, kibah, dah lembu, kubah, dah lagi utuh. Ya lima bahasa ni orang panggil nate na'am, nate wa sah gerbe. Ada pun naik nate yang sah dimakai. Tapi tak ada kena bayar gerbe, tak kena bayar zakat, dia tak sah gerbe. Pegapo? Pe kije. Ha kije ni orang panggil nate boleh makan, rusak. Nah, ha rusak nate boleh makan juga kije. Maka lanu ni orang panggil lanok-lanok atau pelanuk. Semua ni benate boleh makan tapi benate ni nak buat gerbe tak leh. Kalau banyak mana pun tak ada kena bayar keluar zakat juga. Ha syarat nak di syarat nak keluar zakat tu kata dia nak cukup ho. Dah, ada lagi pula ho tu apa taman tahun, sepenuh tahun. Misal pembenatan am. Dah, amnatan pekambing 40 ekor, ha seekor. Ha tu dia panggil hak tu nisak dia. Dah, hak cukup tahun tu dia panggil dinamakan kata dia panggil ho tu. Baru syarat dia keluar zakat. Dah habis. Ya benatan na'am ni apa wajib zakat na'am, iaitu segala benatan yang boleh buat gerbel. Ha nak keluarlah benatan tak boleh buat gerbel. Masuklah kijel, pelanuk, rusuk. Ha benatan ni benatan tak boleh buat gerbel, maka zakat pun tak sah juga kita nak keluar zakat. Ha lepas tu syarat nak keluar zakat tu ya kena cukup ho. Tak cukup ho tak bagi wajib syarat lagi. Ha deh, dah misal syarat dia tu. Dan lagi pula kata dia menata yang gerbe, maka bahawasanya lazim pada ketiadaan sempurna tahun. Ketiadaan wajib zakat pada na'am itu. Bila tak cukup tahun, zakat sana tak keluar lagi lah. Ha, walau banyak pun, ia kena kira dia cukup tahun. Ha, ia kena cukup tahun dah. Dan tiada lazim daripada diperoleh sempena tahun wajib zakat antara wajibnya kerana terhenti tah wajib atas milik nisab akan sebagai milik yang sepenuh. Milik yang kami yang sepenuh lah. Nak kita keluar tu pula, nak we jadi milik yang sepenuh. Ha, milik yang sepenuh ke, pergi cukup nisab lah. Tahu cukup dah, tapi nisab tak sapa, tak wajib juga. Ha, seperti zakat harta. Dah, duit pitih yang ada dalam bank, 100 ribu. Atau nego, 100 ribu kira duit dengan wadah.
Haus cukup dah. Tapi tak boleh keluar lagi. Sebab apa? Syarat dia tak cukup. Syarat apa? Syarat nak wi, dah, nak wi hanisok tu wi sapa tahak dia. Banyak mana? 170,000 kalau lah ni. Pas belanja air yang kita duk modal duk nego ni baru boleh 120,000 sekali dengan wi dah. Maka tak dapat syarat keluar. Nisok cukup dah. Nah, nisok ni apa tahun cukup dah tapi nisok tak sapa. Atau dia panggil bila menafikan bila menafikan syarat, menafilah masruk dianya, tak wajib dah lah. Ha dah, tak wajiblah dia orang panggil. Habis itu dah, pas lagi pula dia katanya lagi tiada dan makna manik. Manik ni makna menegahlah. Ha, kalau syarat, kalau kita tersabak siap dah masuk waktu. Dah, syarat pun boleh dah. Tapi ada manik. Gapo manik? Kalau getin dah orang panggil hai. Maka tak wajib juga sembahyang sebab manik duk menggalangi dah. Ada sekat dah dia. Manik tu gapo? Iaitu barang lazim daripada wujud. Barang lazim pada wujud mana mesti kena ada lah. Kalau getin orang mari hai. Bila mari hai ada pada dia, wajib sembahyang tak ada lah. Ha, sebab tu yang mengharapkan orang tino tu semaya dah. Ha, bila pak berlaku ada hadiah manik duk menegah orang panggil. Maka semaya tak diwajiblah. Ha, walaupun masuk zuhur, walaupun masuk asar, sarak comel berlaku dah, tapi tak wajib semaya kerana manik hidup menegah tu. Dan ketiada perboleh suatu dan tiada lazim pada ketiada perboleh suatu. Ha, lagu itulah dengan mana bila ada berlaku ke manik, dah tak apa kalau suatu kita nak buat tak kena wajib buat dah lah. Ha, sebab duk menggalangi dengan hei saat ni. Dah. Tiada perolehnya. Seperti apa? Seperti hei. Dah. Ha, seperti hei. Maka manakala bahasanya lazim daripada peroleh hei tu, yakni hei iaitu manik. Bila ada manik ke tiada peroleh, wajib semaya. Maka semaya tak wajib. Sebab hei tu duk galai. Ha, sampai kata wajib-wajib pun jangan ada manik. Gapa manik? Menegah. Ha, daripada semaya. Tengah daripadanya hei. Dan tiada lazim daripada ketiadaannya yakni hei. Ya tafsir. Diperoleh wajib semaya atau tiada. Dah, gapo? Wajib semaya kerana terhati wajib itu atas hei atas sebab yang lain sempurna. Ha, seperti gelincir matahari, misalnya pada zuhur. Lagu itulah. Bila pak berlaku hei dia kata, walaupun lain sempurna dah, matahari gelincir molek dah, pakai ye bersih belaka dah. Dah, ai semaya pun ambil tapi tak sah lah ngah hidup galai tu. Atau dia panggil karo manik. Ha, dak meja menggalangi dah. Ha, situ dah. Ha, baik. Apa tu dan lagi ya dan makna sahih pula. Sahih ni kalau balik pada bahasa kita orang panggil sah lah. Nah, sah. Sahih tu barang yang terbilang pada sarung. Hak sarung bila? Kalau semaya Fatihah betul, kalau tahiyat pun betul, rokok pun betul. Nah, harukun kauli pun betul. Nah, harukun kauli ni ada apa lagi? Ha, lima ya tamo beri. Sedak dah tu lima bunyi tu. Ya tamonyo takbir yang kedua je weh. Yang kedua baca Fatihah, yang tiga yaki. Ha. Hai batu. Ha, yang tiga lagu napi? Tukar makan belaka tu tah. Li. Yang tiganya membaca tahiyat akhir. Yang keempat weh. Ya kita ngaji-ngaji Quran pun kena ngaji juga hak ni pun. Hak ni wak amak. Quran tu dia panggil hak sunat, ya kita baca dianya. Boleh pahala, tak baca, tak ada apa. Hak ni tak kena, tak sah lalu dah. Ni ajak pergi pak ngajar, tak boleh, aku tak boleh tinggal kerok. Oh, sedar dengar bunyi. Kemah dah tu. Ha, ha. Ya, kita nak pegang apa yang lima, ya pak nak pegang. Tak tahu hangat tu, tu. Ngajilah kerok tu, tak ada apa. Dah khairukun man ta'allama wa allamahu. Sebaik-baik kamu mengaji kerok, mau orang ngajar kerok. Pak ngaji podok, ngajar podok. Tak comel lah orang ni, molek dah. Pak ni, segi semaya buat ni, ni wajib. Quran kita tak ada baca apa, kita tak ada apa, bukan duk berdosa apa. Kalau kita baca boleh pahala ya sunat. Hal ni kau tak semaya, tak sah lah, tak apa, dosa lah. Pas semaya pula dah, tak reti pula, tak sah lah dah. Hampir je kena belajar weh sama naik ni, boleh baca Quran, boleh ngaji Quran, tak ada apa, hal lain tak belajar, tak kena lah. Haa, dah, bila pergi semaya kau tak ingat kau dah, ya pak. Ingat eh, apa kau? Haa? Nak ingat lah kita tak kacau dia tu dah. Ha, tu nak royak, nak royak. Gua nak menyapak ni. Ha? Saat ni takbir royak dah. Takbir, Fatihah. Ha. Baca tahiyat, tiga, ya pak je. Ya ke pak rukung. Kau rukung kauli dia royak ni. Ha?
Awak Nabi kena. Bicuk molek je. Selawat Nabi dalam tahiyat akhir. Ya kena tak situ beri bau sup. Nah, payah lima beri. Ya kelima ha. Ha. Ya kelima. Ya jewi. Yaki. Ya kelimanya saleh yang tamu. Kata saleh saja tadi lagi. Ya saleh yang ada dua. Kena kata saleh yang tamu. Ha, saleh yang tamu deh. Saleh yang kedua tu masuk lagi apa beri tu? Ya bagi pula dah. Ha ha. Ya ya, apa boleh main lang. Saleh yang kedua panggil apa dah? Sunnah haid oh tu. Ai kena neke dah lagu ni. Ada jalan dah. Kita takut hak Nabi kata wa iqamis solah. Gapo wa iqamis solah? Gino Nabi tak kecek wa solah. Nabi gi kecek wa iqamis solah. Tak dibile di ke sembahyang, melaka sembahyang tu kena cukup rukun dan syarat. Ba nama wa iqamis solah. Kalau sembahyang tak ada cukup rukun dan syarat, sembahyang tu nama wa solah saja ya. Nama sembahyang saja ya. Han hak kita takut kita tu nama sembahyang, tak nama mendiri ke sembahyang dah. Orang nak nama medikai semaya, kena semaya tu cukup rukun dan syarat. Apalagi kalau kita duk payah-payah, pejah celek, pejah pelek, rukun semaya tak tubik nak bilik kok. Hak tu nak kata tak tahu lah weh. Dia kata, haa, dia pejah celek. Abak hak mana, haik hak mana, kok tak galah. Dia kata, haa, takutnya gini, takut jadi nama wassalah. Nabi tak kecek wassalah, Nabi kecek wa iqamis solah. Tuhan supaya juga. Tuhan kata innal ladzina yatluna kitaballah. Sesungguhnya orang-orang yang baca kitabullah. Ha Quran lah, ngaji Quran dah. Dah, lepas tu orang-orang yang ngaji Quran kitabullah, lepas tu wa aqamussalah dan orang-orang mendirikan sembahyang. Tuhan tak kecek kata wa musallah dah. Tak ada kecek wa solah dah, wa aqamussalah dan orang-orang mendirikan sembahyang. Ha lepas tu baru yang tiganya orang wa amfiku mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Orang-orang yang suka belanja Allah Taala wi harta dia, dia belanja rezeki. Sama ada senyap-senyap tak ada orang tahu atau dia wi ngata orang tahu. Maka orang ni tiga golongan ni Tuhan kata, nah, ayarju natijalan tabur. Penegak eh mereka ni, nah tak punuh siapa ke bila-bila. Ni negoh asli sungguh ni. Nego kerak, nego berah, nego barang rocek, nego lembu, nego kayu. Dia kan nego mah. Hak tu belum tentu lagi takut punah tah dunia. Hak ni tak punah dah orang tiga perkara ni. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamussalah wa anfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarju natijalan tabur. Haraplah penego ni tak punah pas bila-bila dah. Ha sambil Quran kita duk ngaji dah. Nego dah tu ke nego akhirat. Pak kita dak semayang ngori iso stagi nego akhirat tapi semayang nak winamo mendiri dia sampai tu kecek wa aku wa iqamussalah apa tu wa anfiku dan kita belanja harta kita jariah tu dekah tu zakat tu waktu senyak waktu nyata tiga perkara ni bila ada ni Tuhan kata yarju natijalan tabur haraplah peniaga ni yang paling nah peniaga mereka tiga perkara ni hak ni kekal selama-lamanya. Ha sebab itulah kita semaya pun nak winamo wa aqamussalah atau wa iqamussalah atau dikatakan ha Nabi kata wa iqamussalah atau wa aqamussalah supalah. Pasal lagi ha doa Nabi Ibrahim ha Nabi dia bawa tu. Ha kita dak taruh dalam surat doa tu. Rabbi ja'alni terus sambung. Tak ingat juga lu. Weh. Patah je dak bawa dah. Ha. Rabbi ja'al parok modal weh. Ale negoh ni rugi ni. Eh gono eh. Rabbi ja'alni muqimas solah. Ya kecek wajah Allah Rabbi ja'alni muqim juga. Tuhan jadi olehmu akan daku ni gapo? Jadi gapo? Muqimas solah. Mano orang-orang yang mendirikan semaya. Ya tak kecek semaya, orang yang mendirikan semaya. Wa zurriyati dan menjadi pula anak-anak cucu-cucuku ni we jadi orang mendirikan sembahyang. Ha tu bang Rabbi war apa? Wa apa nama? Wa zurriyati wa taqabbal du'a. Dimo ku doa tu eh. Patu Allahumma qilli dan wali walidayah. Apa dosaku dua bapakku. Nah, patu walil mu'minina yang menyakum risat. Apa dosa saat itu? Nah, ha semua orang berimi siapa hari tu he preso-preso siapa denu. Apa kiamat nah. Ah baru kita buh rabbirhamhuma kama rabbayani saghira.
Tuhan kata mu minta telah kau ibu bapa mu. Ibu bapa mu hak hidup hak mati mu minta ate. Ha ni sabik kalau tak ingat doa ni tak ada doa ibu bapa. Doa semaya buat tak ada. Habis malah-malah poh penting-penting kita kena ingat kau ni. Macam boleh nak kali. Moga kita ada mak, kita ada pak. Palalu tu hajar, bukan gerai hajar kalau cok tujuh tu enggak juga. Nak kan tidak ada poh tu hasil hajar. Rabbi ja'alni muqimas solah wa min zurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a, Rabbana fil lana wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumu hisab. Patu Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Hei Tuhan, mukasiya belahlah kepada ibu bapakku. Rahmatilah kepada ibu bapakku. Supaya hamba tak ada dah, pak pun tak ada, mak pun tak ada dah. Minta kepada Allah Taala. Tak aji rakit, tak aji jaki, pak pun tak ada, mak pun tak ada dah. Patah pun pak tak ada, mak pun tak ada dah. Li pun supa juga. Teh, gong pun supa juga. Nak kata nak bemek dia ada lagi. Ha minta tak ada apa yang hidup yang mati pula. Habis kata tak lepas dengan kita tu ada mak pak dia mati. Habis tu yang suruh sangat tu. Suruh kesiablah Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Kesiablah lah kedua apa aku bagaimana dia dah jaga aku pada masa kecil. Dia dah bela aku pada masa kecil. Ha dah setengah mana tu dia panggil setengah daripada dah. Hakam dia kata sini dan makna sahih itu barang yang terbilang pada sarung. Kalau semaya hok sarung bilang. Hok wa iqamis solah. Ha tu dia panggil sahihnya. Nah. Dan mano pasik pula. Mano pasik tu apa? Mano pasik tu kata dia, iaitu mano pasik barang yang tiada bergantung dengan dia dengan pasik tu lulu dan tiada dibilai usarok dengan dia. Jadi nak royak atas pasik ni barang hak tak lulu. Kalau kita kecek sok mai pan. Kalau semaya kok hak tak betul. Kalau emek semaya pun tak kena. Basuh muka. Nah, fagsilu wujuhakum. Tuhan suruh basuhkan muka kita saat itu, ambil tempat tumbuh rambut. Tengok molek. Ambil tempat tumbuh rambut alik panjang dia. Alik lebar dia anak telinga ni. Ni hak wajib ni. Fagsilu wujuhakum wa aydikum ilal marafiq. Nah, kamu dia membasuhkan muka kamu, nah, patu ulama hadis waris, dobek muka ni setanah we. Ambil tempat tumbuh rambut sapa di dagu. Hal ini anak kelinga oleh lebar siapa ini. Ni hak dia ni. Arti kalau kita basuh sekatu tak sah. Dia tak makan lihat tak tak akan piyah ni. Lepas tu ulama pekoh tak pula. Barang nak sepenuh dengan kelinga hak aluh dekat tumbuh rambut siapa dagu ni. Nak sepenuh dengan dia. Dia waris satu kaedah pekoh. Malam yutil wajib. Illa bihi pah wajibun. Barang tak sepenuh hak wajib. Hak wajib sekarang ni. Siapa dagu ni. Di anak kelinga ni siapa di sini bagi tak sepenuh hak wajib malaikat kena wajib kena wilbi kau ni rapah bawah ni ni siapa kau ni makai habis ni fok-fok demo nak tengok-tengok tewe takut tak sahih semaya kena ambil ni wilpah anak kelinga ni tidak ya tak lepah hak wajib bakal ambil semaya duduk katu saja kaki tak ada jalan dia tak kena di asmaya semaya tak ada jalan lah sebab air semaya ni orang panggil sarak semaya ni orang panggil rukum dah ni dua-dua ni kena dua. Sabik Syekh dah kata sarak ni ya banding dia banding supaya dengan ruh dah. Kita ni hidup dengan ruh. Bila ruh tubuh pada-pada mati. Semaya kita pun tak betul sarak, tak sah. Lepas tu ya banding semaya pula, bandingnya supaya dengan kepala. Orang kita pun kalau tak ada kepala tak ada soreh buk hidup. Ada kutik kerok, kau nak kau tepi mana-mana, tangi ya kudung. Kaki kudung, tangi kudung. Nah, mata buta sebuti. Assalamualaikum. Hidup. Tapi ada temu tak baik orang kutik kerok, kepala tak ada. Kita rasa tak temu lagi, beri tak tahulah. Ya orang jalan luar ini. Ada kita tu, yang jauh-jauh tahu. Aku temu kepala tak ada. Assalamualaikum, dia kutik kerok. Hak tangi tak ada sebelah ketemu. Hatu nak royak semaya pula aku tu. Kalau tak betul rukun 13 dah. Mana-mana so tak apalah, kepekli kalbi kauli pun supalah. Dah bila kita tak betul tu, ibarat kalau orang tak ada kepala tak hidup. Semaya pun mati pun tu. Sampai semaya sangat penting sangat tu dia panggil masalah bab kepala ya tu. Bab masuk muka pahala lain lagi. Sekat ni royak. Wa ai apa nama wa arujulakun ilal ka'bah. Basuh tangimu sapa di siku. Tu heroyaknya. Tapi siapa di siku saat itu, barang nak sepenuh di siku kena lebih sikit. Hak lebih ni orang panggil wajib juga ni. Lepas tu he kecek kaki pula. Wa arjulakun ilal ka'bah dan basuh kedua kakimu siapa buku lali. Hak tu he kecek basuh kaki siapa buku lali. Tapi nak sepenuh wajib, buku lali tu wajib dah. Nak sepenuh buku lali kena lebih sikit. Ha deh, tiwa putus jari ke atas putus jari ke baru sah semaya.
betul-betul kita basuh saat ni bermolek dengan buku lali. Itu dah ada. Tak sah lah. Apa tu pak sudah kita basuh cuci molek dah. Ha nak boleh sunat pula. Ha nak boleh sunat tu mudo'o. Eh duk hadap kiblat apa tak ada kiblat apa. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahirin wa ja'alni min ibadika salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa daula syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahirin wa ja'alni min ibadika salihin. Min. Alhamdulillah. Ha? Subhanakallahumma wa bihamdika adi ulah di. Lape utis rego kita pilih noh mano. Pagak-agak nak ingat bila agak-agak jadilah. Kena Fatino. Ha subhanakallahumma wa bihamdika ya ada dua kata kita nak bayar. Dua kata lah kali ikal kak. Ki. Kau ni kena ingat semua pi muka tu bayar nan hari. Setagi mek subuh kare mek. Tak saya kalau apa uti pitu serga ikut mu pilih buka buka pitu pitu apa nama pitu hak nara tu dah tu pun kalau mata lape pitu nara ambil lah buat gol ni Allah hak tu 7000 boleh hak 18000 boleh tanah pitu nara ni dak tanah pitu serga lape uti pilih hak mana ha pejalan jelek pejalan jelek gitu lah tu beko kata nah subhanakallahumma wa bihamdika. Tak kena lagi tu. La ilaha ilantana. Min. Ashadu an la ilaha illa anta. Beri. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Bihlah. Ada panjang. Mek semaya bawa. Mek semaya tanah. Nabi janji. Hal tu serahlah kepada Allah lah. Yang Nabi sebut lah. P.U.T.P. itu serga. Munuk hak mana. Pada apa lagi yang kita amat tarot tu. Ada di antara hak tu nak katanya hukum wad'i ni hak di hatare sana lima perkara teh sahih tu mana wa amasah sah dibilai pada sarung adapun dikata apa nama ni dikata apa sah lagi di antara orang yang pasik maka pasik tu apa pasik tu kata dia deh pasik tu adalah pasik tu perkara yang tak dibilai oleh sarung tiada bilik oleh sarok dengan dia dengan hak dengan apa nama dengan hak apa nama ni dengan hak pasik tadi tu dan dinamo lima ini hukun wadi hak kata sanilah dah sabak sarak manik dah soheh patu pasik ni kata dia hukun wadi lah maka dipukul lima ini kepada lima yang dulu. Kita ukur hukum mana gikung tengoklah wajib sunat haram makruh taharruf ambil lima ni pula sabak sarak manik apa tu sahih apa tu fasik ambil hari ni gi pukul soso gi pakak gikun jadi 25 soso tubik 25 wajib 25 desa tu dia panggil tubik 25 dah soso lima perkara kerana tiap-tiap satu daripada hukum taklifi itu lima hukum mana kata lima hukum wajib haram. Nah wajib sunat haram makruh patah haruf lima. Apa lima kali? Ha jifa tu 25 lah. Dah. Jadi hukum wad'i dah. Dah lima hukum wad'i hatare padanya. Seperti upama wajib ada syarat. Dah. Dan ada sabak dan ada manik dan ada sahih dan ada fasik. Di wajib tu so tu ada lima perkara tu baik. Syarat. Dah. Sabak, manik, sahih, patu fasik. Apa sosolimo haha jipah lah dah dah tu dia katanya tubik hukum taklifi dengan wadi habis itu apa terkata musonih pula ya katanya yan hasiru fi salasati aksamin maka nak royak kata artinya tersipelah ia pada tiga bahagi yakni tertenggolah ia dengan tiga bahagi ni dah tiada lebih dan tiada kurang lah dikatakan hukum akal lah pulaknya. Habis cara kita ngaji hukum syarak, hukum syarak hukum yang basah dah yang basah hatare daripada Allah Taala. Dulu pada tu kita ngaji hukum adat. Hukum adat ni keputusan kita biasa makan nasi tiga pinggir, kita dak biasa somo, kenyih boleh panggil wajib pada adat. Mata dak tengok nyo tubik nyo somo, boleh panggil wajib pada adat nyo tubik nyo. Biasa dak makan kafe tiga gelas malam me, lepas pada esok golek tak nego tidur. Lagu itulah boleh panggil kata makan kafe wajib tak nego tidur. Wajib pada adat tapi sah pada sah mungkin boleh jadi tidur jenero boleh jadi. Hubi hukum syarak sana. Patut semula kita mai sama pula hukum akal pula.
Ya hukumnya tu baik tiga perkara itulah. Hukum syarak, nah hukum akal, patu hukum, nah hukum adab. Semua-semua tu yang ada takrif dia laka-laka. Hukum syarak yang mari kepada Allah Taala. Keputusan yang mari kepada Allah Taala. Tu baik lima perkara wajib, sunnah, haram, makruh, sanin. Pas waktu itu hak takrif dia. Ha, wajib adab kita ngaji dah. Pas hukum akal tu ada tiga pula. Wajib pada akal, mustahil pada akal, haruf pada akal. Tak ngaji ni tak kita tak kenal lah segi Allah Taala ada sedia tu bahawa ni nak hukum nak wajib sunat wajib wajib mustahil pula tu. Nah tu kita tengok semula belah tu wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita masuk mari cara pula di alam masa. Alam masa daripada tubik pada kubur nak pergi pada alam masar. Alam masar ni orang panggil alam tempat perhimpun. Pergi berhimpun situ belaka. Satu lagi boleh panggil maukih. Maukih tempat beradu. Tubik di kubur jalan lagi beradu situ. Tubik di kubur jalan tempat berhimpun orang panggil masar. Ada pun tubik di kubur nak pergi di masar orang panggil hasar. Helok, helok, helok. Apa kata helok lembu kami ku bagi kubur. Agi gila gok. Lagu tu dah. Tubik kubur tu, helok. Orang panggil hasar. Helok, helok. Nak siapa di masar. Satu pak perhimpun ni manusia duduk situ belakang. Atau boleh panggil pada maukih. Haa, boleh pada boleh panggil pada maukih situ. Pasal matahari, yang nak cara tu tu, yang main royak kelebih orang kaya dengan orang sesok. Tapi sebab orang sesok tu, yang sesok, yang reda dengan tu helok, yang sesok. Hak ni kaya tapi dia syukur dengan kaya dia. Tara mana tikah? Dia royak baning tikahnya orang kaya dengan orang sesak tu masuk syurga tara mana dah tikah? Dia kata baningnya dengan 500 tahun. Nah, dah dengan 500 tahun dah tikah orang kaya dengan orang sesak. Ada satu kaum lagi dia kata gitu. Satu kaum lagi kata dengan 500 tahun, ada kata 40 tahun. Jadi orang susah ni dia harta tak ada. Bila harta tak ada, dia sabar. Dia reda dengan dia tu hetak susah. Dia nak makan lebih-lebih podemo, dia tak ada. Nak pakai podemo pun, dia tak ada, dia sabar. Kawai anak, kawai gapo tu susah lah. Nak makan, nak menilih bagi pakai ye podemo, dia tak ada. Remuh molek-molek podemo, dia sabar kenderaan, dia tak boleh nak pakai. Sabar duk reda dengan kodoh tu hei lah. Ha, orang ni dengan orang kaya, dia pas masuk dulu sego 500 tahun. Kaya tu kaya dengan suku dah. Tuhan wi kaya dia syukur dia guna harta dia kena pada tempat. Dalam keadaan begitu sekalipun tikah 500 tahun lagi. Ada tengah riwayat kata lagu ni, bila orang susah dia sabar, orang kaya dia tak syukur. Hak ni tikah 40. Orang kaya dia syukur, lepas tu orang apa nama, orang sesak saat ni dia dia sabar. Hak ni tikah 40. Kalau sama-sama hak ni sabar, hak ni syukur, ah hak ni 40. Kalau asa hak sesak sabar, hak kaya tak syukur, hak ni 40 tahun. Ala kulihan awak kesimpulan orang kaya ni masuk kerie pada orang susah. Ah sebab yang kita nampak besar sekali kerana dok hisap. Dok hitung harta dia tu mari mana kerja gapo atik, belanja ke mana atik dia tanya sosok lama dengan hak tu. Orang sesak orang gapo ni rung tak nak tanya dah. Moga dia tak ada harta. Pakai gi pak go kai salah punggung. Tak ada tanya pagilah. Ada kena balik baik gapo kalau balik pun kai seher wala. Bisa motor sebilah nak gi motor di kebun musim Malaysia. Ha, hok ni tiga lori, tiga lori. Ada lambat pun. Hok ni siapa ni kebun musim motong dah. Hok ni bodak pesak tak habis kata panjang banyak tiga lori, tiga puang. Tayar 18 putih tu. Napa dah tak dunia pun benda tak ada dengan ada. Karena nanyo tu lambat deh. Ha ni betul lah. Ha, sampai tu kakak nak mati harta banyak ya sedekah tidak jauh heboh ke anak belakang sini lah pergi dengan tubuh selalu tak ada tubuh seorang ha, tidak ada yang pergi kait dengan masa masa aku sejak nak mati harta aku pindah pergi pada anak ha, ada kot yang buat aku tu pun jadi masa sejak kot tak ada lah harta dia jadi ya pergi dengan tubuh tak ada tu bagi orang ceridik orang saya kupin mata belalak nung tak tahu lagi duk belalak mata harta tambah. Kerok-kerok pun saya tak sedar royak pandai ruakuk ya. Ruakuk belalak mata nu. Bau sipen nampak kata nak heboh. Heboh celah anu lagi dah. Ha deh. Atuh kita ngaji ba ni. Palpah dah tu sama pula. Dan dimaki lagi waris pada hadis. Deh. Direngi ke hisab bagi setengah orang mukmin seperti sembahyang dua rakaat. Hal ni amal lebih sik sungguh dah lah.
Ya duk tah dunia ni berimeh dengan Tuhan, dah takwa dengan Tuhan, amal ikhlas molek. Masa periksa di akhirat esok, ya tak ada royak kaya sesok ni ni. Supos semaya dua rakaat ya. Allah betamna yakin ya ni, 3 minit ya ni. Haa, 3 minit kita atas semaya dua rakaat, betamna lah ni ni. Nah, anu dia panggil royak katanya, ngikut di atas amalai kita masing. Kita orang berimeh dengan Tuhan dah, lebih banyak amalai pula. Kali akhirat esok, Tuhan duk tanya-tanya kita, sekadar semaya sunat dua rakaat ya. Habislah. Semua cuba tanya, kita nak lagu tu belakang. Habila nak lagu tu belakang, ia kena berimeh dengan amal yang soleh soal lagi. Imeh dah, Pak Amal soleh lebih banyak sikit. InsyaAllah, ngikutlah hadis dia royak, sekadar semaya dua rakaat ya. Lama tu ya Tuhan tanya di akhirat esok. Haa deh. Dan tetap kala berhenti mereka itu, berhati ahli-ahli masyar pada bulan Ming Maukih itu. Jadi buat ambil di tubik pada kubur ni, gisapa di pada Maukih. Duk beradu situlah kalau kita kata kok. Duk beradu di pada Maukih tempat perhimpunan situ tu, berkata setengah manusia bagi setengah. Ramai-ramai manusia tu duk kecek gimari lah. Nah, kecek lagu mana? Dia kata tiada kah kamu lihat, mu tak tahu ke? Mu tak tengok ke? Bagai yang ada pada kamu, padanya, pada bagailah. Gapo nama bagai? Daripada khusus sahih. Kalau kita duduk ramai-ramai di pada masa, duduk di pada Maukih, pakat duduk kecek ke? Mu tak tengok, mu tak nampak ke? Kita ni teruk benar, duduklah susah ni, bagai-bagai makan, tak ada. Duduk dengan cema, duduk dengan lapar, duduk dengan dahga, bagi orang tak ada amal leh. Di situ beladahnya kelanye kalau orang tak ada amalan. Sabi Imam Sayuti kata kalau nak wilpah pada kelanye, masa teka mu hidup le dunia lon itu mu kena ada tik dekah pakai-pakai ye korang. Ha, dek dekah-dekah tik korang tu. Baru ngad dekah pakai ye kita tu menjadi tudun aurat di akhirat esok. Ha tu Imam Sayuti kata lagu tulah dek. Ha dek kita dek dekah dah tapi dekah gelaginya. Dek. Ha terbaik. Pakama dia yang katanya pakak duk kecek tengah manusia mu tak tengok ke, mu tak tahu ke kita ni teruk benar ni, duk dalam susah ni. Ha duk dalam tunggal lama dah tu. Dan barang yang sampai kamu dah daripada bersangat teh haru-haru ni. Haru-harulah duk dalam lapar, duk dalam tarak ni. Tiadakah kamu cari orang-orang musyakah bagi kamu kepada Tuhan kamu. Artinya supaya berpaling kamu daripada tempat haru-haru ni. Pakak duk kecek tengah pada tengah. Eh, kalau kita pergi cari orang-orang yang rapat dengan Tuhan, tak boleh kan? Kalau ni kok, kita orang ada lekat buku. Buku berat benar dah kita ni. Kalau kita pergi cari orang besar-besar untuk cara buku menjadi rengis cikgu, mana? Ha, nak cari orang besar lah. Tak dunia pun super juga. Pak ada salah, ada berat ke apa, pergi cari orang lebih lalu dah. Ha, sebab orang lebih ni, dia laku sikit cakap peria. Ha, cakap peria tu. Buat akhirat apa tu? Nah, orang sama kita tak boleh nak cari dah, kena pergi cari orang lebih-lebih para-para nabi lah. We boleh tolong kita ni. Pakat duk kecek pergi mari. Ah, dah pakat kecek pergi mari, pergi carilah orang yang lebih-lebih. Nah, kerana kita dalam susah dalam musyakah, pergi cari, pergi carilah orang-orang yang rapat dengan Tuhan tu. Kerana kita duduk dalam haru-haru. Dan jikalau kepada neraka sekalipun, ha ni berat ni. Sebab neraka kata susah sangat di pada Maukih, susah sangat di pada masa. Siapa mari teritah dalam kepala nak wil pah daripada masa tu, belalah neraka kau neraka lah. Asalnya wil kita lepas pada duduk sini. Ah, ni berat dah lah kalau kita fikir tahu ni dah. Supaya orang lain ni susah, lapar, sakit, gapok, kalau kita baik matilah. Padahal mati dengan sakit, bagi berapa lagi? Sakitnya cabu habis, suti badai. Dah, ya masa ya waktu tubik, kamu licin ya setok habis. Sambil demon ni kisah belakang ni. Kita tak terasa oleh hadis dia royak. Cuba kita lihat kita kasturabiah. Tekoh-tekoh nak mati tu. Seni kita ada 390 lebih ki. Duk salah lagi mari, maaf lagi mari dah. Minta maaf lah seni tangan kata. Minta maaf lah seni kaki kata. Minta maaf lah seni pinggir kata. Duk minta maaf lagi mari, nanti jumpa. Cakna, nanti jumpa di akhirat esok. Haa, tu nak royak kata belah tak belah pada ketika nak mati pun supo. Pak ketika duduk di padang masa pun supaya hawa berat lajak minta lekok ya ni aku ke ni aku lah dia tahu cekak dah ni aku tu berat pada tu tapi susah situ jauh ni aku nak pergi lagi demaki orang sakit serabut baik matilah padahal mati teruk lagi tak ada amal lain pakai belalak mata lah tengok orang kapir mati tu langit 7 lapis bombing 7 lapis dia duduk tengok pergi kapir
Capek di pintu cengah padai dah. Kita tahu perut bucik berah tu, kata kereta aku nak tulis berah ni. Bunyi pum. Tu pun kita mari talih rasa nak gambar talih dah. Kata gudang ya. Ni langit 78, bombing 78. Padut tengah mayat, kapik pum. Orang kapik mati sakit lagu tu lah kalau aku. Pas pala malakul maut ni, rata semua suti langit. Hitai sahabih-habih hitai. Ni orang kapik, sahabih kena dakwah dia orang kapik nyanyi ke dia. Kamu tengok bolam bolok beri. Apa orang Brazil yang sebenarnya? Ada beradu lagi bolok dia ke? Haa, ngilih perih-perih. Ya Allah ya ni, baju kuning, ya sisung dah. Allah yang kata boleh megah lagi tu sisung. Bojik Argentina, tak ada bekoh. Dua satu. Brazil masuk Islam tu. Haa, tu nak royak. Apa orang Brazil masuk? Dah boleh apa? Perdawah adalah kata. Sebab kata kapur apa negeri Islam. Tengok budi tak, tengok akhlak orang Islam tu comel gitu ni. Siapa orang Brazil tu kapi lelek dah. Waso nak masuk Islam sebab akhlak tu molek. Semaya dia tak nak terima mana letih poso, tapi bila akhlak molek, perangai molek. Ha, sampai Nabi banyak mana orang masuk Islam dengan perangai dia. Habis Nabi kata, innama buistu dah li utammima dah makarimal akhlak. Hanya sonyo bakai aku ni untuk litama apa li utammima supaya nak sepenuh akhlak. Karena akhlak orang masa jahiliah ni teruk bedak. Oh. Berzina sebelum bukan mengubah. Pakar seksi lebih dah lon ni beri. Dekat pak anak tino dia bunuh hidup-hidup. Kau jatai apa supo. Nak tino kalau bini tok laki mati sumak le kubur selalu dah. Aduh aduh aduh. Jahatnya akhlak dia. Mabuk ke apa tak kena kecek dah. Sampai dunia pada akhir zaman, ia akhir timur pula masa jahiliah. Mari pakar pada masa lah ni. Pada ni siri-siri dah. Tengok bak pakai ye, bak mabuk apa mana kita ada mabuk. Bak berzina tiga utih wilayah Narotan ni jalan 8,000 orang tahu ke. Orang duk siasat. Orang Islam belakang tu, orang dah siasat. Orang tu mahal kau pacu, kau gelak-gelak tu. Hmm, tu nak royak kata dah. Tapi walau bagaimana, dengan akhlak Nabi Comel ni, makarimal akhlak, nak tunjuk akan akhlak Nabi yang beliau. Ramah orang masuk akhlak Islam. Haa, dah tu nak royak. Habis kena jaga molek akhlak ni. Okay? Walau perlu tuduk luar baju-baju kita nak pakai hati akhlak Islam kita setara mana. Nah, tu nak royak dah. Haa, sini baiklah. Biar terbaik jom masuk neraka lagi. Kita carilah orang besar-besar. Haa, orang okay, haru-haru tu. Haa, lepas pada tu, dan berkata setengah mereka itu, mereka manusia tengah pada setengah tu lah. Tak situ dah media. Ya tak nak. Inilah terhenti segala makhluk. Dah. Haa, apa nak? Ya tak nak. Haa, situ. Dan berkata setengah mereka itu, setengah mereka ulama lah. Ha, tengah ulama hodi royak sana itu ambil pada hadis Nabi itu. Dan berkata setengah mereka itu, mereka ulama, inilah terhenti segala makhluk 3,000 tahun. Duduk situ tu, duduk di pada mauki 3,000 tahun. Ha, cuba gambar molek. Lah ni kita hidup 50-60 tahun tu rasa lama cekak. Lamalah. Pasos boleh rasa lama cekak dah. Ni 3,000 tahun duduk beradu di pada mauki. Kata ada amalan nak duduk lagu mana? Nak duduk lagu mana? 3,000 tahun. Maka berkata setengah manusia pada bagi setengah. Duk kecek sama-sama orang duduk di padang mauki. Kalau gitu, pergilah oleh kamu deh, kepada Adam. Deh, pergi jumpa dengan Nabi Adam lah. Jadi tu hewi nampak ilham. Dia tak akan nak duduk di sini. Pergi jumpa dengan Nabi Adam lalu. Hagena boleh tak pergi ke Nabi Muhammad lalu. Hebri. Hagena sang boleh tak pergi ke Muhammad lalu. Duk pergi ke Nabi Nuh, duk pergi ke Nabi Isa, Nabi Ibrahim. Ni yang nak tunjuk kata ulama hikmah, nak tunjuk ke debel Nabi Muhammad. Kalau pergi ke Nabi Muhammad ke, Nabi Muhammad terima pak ke, hak lain tak ada tahu lah. Oh, kalau pergi ke Isa apa boleh. Kalau pergi ke Isa boleh. Haa, tu dia panggil. Hari ni boleh pergi ke patah dulu, ke pelir-pelir. Kalau pergi yakin lalu boleh, batal belok. Misalnya, orang biar belok kita buat tarikat. Hagi kau patah, gi kau beli, gi kau rojak tu bila talih lu dia kena pangki pocuai. Kalau gi yakin lalu boleh lalu lah. Hari no tak nampak tengok hok ni pula. Ale dia hati tak ada apa tapi nak cari nak misal nak win apa. Ya kena gi beli gi, ambo gi, berap sepi gi, patah gi, tok bila jak pergi, tak paham lah kok. Kena kena ki. Ki mano pocuai tok ne besakri. Adit apa aboto dulu. Baru pan. Pakal kita yakin boleh lalu lah kita ngomong kita tu.
besi lagi, seming lagi, duit lagi, tak ada pampir-pampir kita lalu tu. Kalau ni tangga-tangga, tak lepas juga, tak leh juga batam belok, dia beli juga. Haa, tu nak goyak. Kalau pergi Pak Muhammad lalu pergi dia, ni hikmah. Pergi ke Nabi Muhammad, ana walaha, aku ni bagi mung. Tapi geno boleh Tuhan susu pergi Nabi Adil dulu. Ni nak tunjuk ke debel Nabi Muhammad. Ke melihat Nabi Muhammad, orang lain tak leh nak terima belakang, terpaksa lah Nabi Muhammad lah boleh. Ni kita kena khabar kata Nabi ni lebih. Wa ma arsalna ka illa rahmatil alamin. Wa ma arsalna ka illa basyiran wa nadhira. Tu Nabi Muhammad. Ha deh, apa nama ni? Cara-cara susung tu hai belakolah. Pilih tu. Nah, pilih duk susung tu hai belakoh. Ha Nabi kita tengok cerita tu sedak leh, cerita lagu ni mon. Gi kepada Nabi Adam. Bila gi kepada Nabi Adam, Nabi Adam ni yakni kepala-kepala pada segala manusia. Tak ada dah ya orang panggil. Dah, orang panggil apa nama ni? Orang panggil al-basar. Palu manusia tak ada dah. Ada ketua palu manusia kok kena kepada Adam, orang panggil abul basar. Nah, abul basar orang panggil dah. Orang pembapak segala manusia. Kullukum Adam. Maknanya tiap-tiap semua kamu tu mari pada Adam. Adam tu mari pada tanah. Semua buat kita ni mari pada Adam belaka. Apa Adam mari pada mana? Adam mari pada tanah. Sabe ada digelar Abu Basar, bapak manusia. Lalu tu orang-orang yang duduk di pada mauqif tu hari napak dalam hari-hari dia, so pergi cari Nabi Adam. Pergi cari Nabi Adam lah. Bila jalan pergi cari Nabi Adam, nah, yakni kepala-kepala lah pergi tu, bukan orang tamadah pergi. Pergi cari Adam tu. Fok kelah-kelah dah fok-fok jenis wali-wali. Fok orang yang soleh. Dah fok-fok ni lah, fok babo-babo, fok amal-amal aja. Kita orang macam tak pergi. Ya kena pergi fok sedap-sedap saja lah dah. Kepala-pala lah pak ramah-ramah tu. Kita pergi kalau pak botol mari tengok duduk dalam itu tu. Tak ada kan makan sejik pun orang masuk. Ada nebel dah. Ada orang menemeh tak imeh gapo Haji Kasim kita wasuk. Duduk dalam itu fok-fok ni saja kan duduk luar lah. Kena masuk jumpa jin di torak rata menteri. Tuan Tiaw mari. Di botol wan dek wan kampra. Mula ada gigi dah. Gigi pun dah luar tak selawat ni bepas dalam. Ambo apa pas luar. Ha fok-fok jenis fok-fok tinun fok apa nah? Oh kakak ibu jenis orang panggil apa nah? Meban pas dalam kan tu. Oh somo Ustaz Zaha. Pagi hok tak ada dah luar hai. Hok gigi tu pala-pala sajalah. Ha tak nak napa tak tak misai tak napa. Bukan demo tu duduk nak tapi rasa demo ni kena duduk dalam. Kena duduk dalam dah. Tu pala-pala saja hok gitu. Gi saat ni tu daripada segala manusia yang mengikut mereka itu akan rasul yang dulu-dululah daripada nabi-nabi kita gi. Yang tiada sampai bagi mereka itu dah. Mereka apa nama ni? Mereka khabar nabi kita. Mana nabi kita tu? Nabi kita tu tak apa khabar pak nabi lagi lah. Gi cari dulu. Nabi kita hok mana? Ya buat gapo? Menghulu dah. Kita kena ada po tu penhulu. Penhulu tu mana Sayyidina lah. Allahumma salli ala Sayyidina. Tu Sayyidina lah. Sabit Sayyidina Muhammad kita boleh semai sunat. Dia masalah sunat apa dah beri? Loh. Sunat apa je? Sunat jaruh. Jaruh mana? Atau molek kau je. Jaruh. Jaruh nama orang sunat. Hohoh mana? Sunat haid. Oh. Ni hohoh ni gitu je. Ya. Sunat haid. Oh je. Beri mana poji banyak dah. Itu dia baik. Kemudian dia katanya dah penghulu bos itu mana Sayyidina. Penghulu bagi anbiya. Maka lepas pada tu maka berjalan mereka itu kepada Adam 1000 tahun. Nak boleh sapa kepada Nabi Adam kita duduk di padang mauqif nak cari Nabi Adam we boleh Nabi Adam tolong tu 1000 tahun. 1000 tahun tu kalau kita kira dah, hak dunia kalau kira akhirat sibuk tahun banyak ni sejuta hari. Sebab tu katakan nami kedaruhu alfasanati mimma ta'undun. Sari akhirat 1000 tahun dunia. Arti kalau 1000 tahun sejuta hari tah dunia. Tu sebutlah surah Jadah, kalau sebutlah surah Al-Ma'arij 5000 tahun. Khamsi na yauman 5000 tahun. Duduk di apa nama ni padang mauqif. Allah. Anak jalan ke padang mauqif 5000 tahun. Hak tu 1000 tahun. Hak duduk di padang mauqifnya 3000 tahun. Baru boleh ke jalan cari. Nak cari Nabi Adam ke Nabi Isa tu 1000 tahun pula. Tu ngikut tak amal belaka tu kalau amal ada gak tak sapa begitu perasaan tak samalah pula.
Dan sampai kepada Adam berkata mereka itu, ya Adam, engkaulah bapak segala manusia, telah menjadikan Allah Ta'ala dengan kederaknya, dengan kederak Allah Ta'ala. Bos apa pak ketua-tua lah, kalau ni kena ayuk puan apa gilah, jumpa pak hi Adam, mu ni manusia mula-mula tu yang buat. Nah, manusia lah, engkau lah ada bapak segala manusia tu yang mula buat. Pak tu yang buat menjadi dengan kuasa dia, dengan kederak dia. Pak orang lain bukan dengan kederak eh. Di sini kata ulama gisakut, kata Allah Ta'ala menjadi ada dengan kederak ni, hak lain pun dengan kederak juga. Nah, hari nak kata lagu tu, kerana nak melia sangat. Kata tu yang jadi ada ni, dengan pak tak ada, mak tak ada. Sampai dia buat kederak situ tu, hak lain tak buat, kita kerti selalu dah. Hak ni ya buh tu yang menjadikan Adam bapak segala manusia, menjadi dengan kederak Allah Ta'ala. Ah, deh. Faham mana-mana kederak Allah Ta'ala belakang kan pergi busin ini. Tanda kata ulama kata, nak besarkan adik, kerana adik jadi saat ni tu yang tak melalui pak dengan mak dah. Mata-mata kejadi dengan tanah kau ya. Adapun Nabi Muhammad, Nabi Nabi Zakaria, Nabi Isa, Nabi Isa tu pak tak ada, mak ada. Nabi Ibrahim, Nabi Ilyas, Nabi Ilyas, Nabi Ayub, Nabi siapa, Nabi Sulaiman, Nabi Daud, Nabi Yakub, kok tak ada lah ni. Tak tahu gimana kok dia. Gida sampai hari Rabu tak lawai ya, buku tu dah dah. Ha, biduk dulu dia. Ha, kemudian dia royak katanya, dah 3000 tahun duk situ pagi cari itu pula, royak kok ada kata Tuhan menjadikan bapak segala manusia, Allah Taala menjadikan dengan kesifat kederah. Kena nak tunjuk kekuasaan Tuhan ni. Ada yang Tuhan jadi tak ada pok ngamuk tu baik. Nabi Muhammad tak ada pok-pok. Kita ada pok-pok. Asyik tu sahabat geratan yang kederak tu. Haa, nak kemelia air sangat, nak beri kita kuasa sangat Allah Ta'ala. Tak ada pok, tak ada mok jadi. Ada pun Nabi Isa tu, mok ada pok tak ada. Ada ni tak. Ha, tu biar pergi siapa kepada ada ni lah. Haa, maka lalu tu dengan kederak Allah Ta'ala. Dah, dan tiup pada mung daripada ruhnya. Ha, ruh pula, ya ruh pula. Dan menyuruh bagi malaikat sujud. Jadi nak ayat tu, ada ni Allah Ta'ala jadi dengan tak ada mopok. Lepas tiup ruh pula dah. Dalam tanah kau, kita ada. Bila jadi temaga, tiup ruh. Ha, kecek ruh. Tapi bukan ruh tu. Hei, lagi nak kecek ruh. Hal lain pun hidup dengan ruh juga. Ni nak melia juga, dia panggil. Ha, nak melia, dia panggil. Tasrik, dia panggil. Nak melia. Seperti Nabi Ahmad Lani lah. Kalau kita jumpa dengan Nabi lalu, panggil dia. Senih tak jalan lama, tak cari lama. Kerana nak melia Nabi Muhammad. Tak boleh orang lain semua, Mak dan Muhammad boleh ada. Ni Muhammad lebih kata peraik dia, jok dunia dan akhirat. Tu hewi ke dia. Haa, di akhirat pun rahmat, di dunia pun rahmat Nabi Muhammad. Haa, nampak sekarang tu kalau pergi panjang lah pulak. Bapak dia sampai pagi tu, duk royak cerita ada. Waktu yang peretas suruh. Nah, malaikat tu pakat sujud pulak dah. Sujud habis tinggal iblis orang. Okay. Ni pak kita pakat duk bilik aku ada. Ni orang kata yang lebih tarot tu nak. Tapi walau bagaimanapun ada mai tak pula tak terima juga sebab ia kata ia ada salah makan wakhuldi. Ha, makan wakhuldi tu khalidina fiha dikatakan sepengah buah ni ya, buah darah gini ya, tapi hak tu helare. Ha, bila hak tu helare kok ia gilanga dengan sebab ia malu hak ni ia nak tolong buat kita tak boleh. Peradab kalau kita pergi kepada Nabi Nuh pula. Gi kepada Nabi Nuh, gi kepada Nabi Ibrahim. Ibrahim tak boleh tolong, gi kepada Nabi Musa. Musa tak boleh tolong, gi Nabi Isa. Isa tu peradak gi ke Nabi Muhammad. Ah, banyak tangga lagi lah yang kita boleh dengar tu deh. Atau kena semula lah pula. Tapi cara kita tu banyak kecek. Kalau buat ceramah je sikit hari-hari, siapa apa Nabi Muhammad dah. Ah, ni susunnya kita tu pergelah-gelah pipi-pipi nak sampai situ tu maksudnya cara kita. Ah, sekat tu deh. Ah, Isa banyak dah. Wallahu alam, ada gapa tanya lagi? Hmm, tak ada kita baca doa boleh dua leh. Tak ada dah, tak ingat dah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'ulaka bi nikmatika alayya wa abu laka bi dhanbi faghfirli 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 fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula allahumma ighfirli wa li ummati
Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warhamhum rahmatan ammah. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa ala alihi washabbi ajmain. Allahumma rabbana zidna ilma zukna fahma. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ihdim lana bisul khatimah wa la taqtim alaina bisul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahumma fil lana wa liwalidina warhamhuma kama sallallahu sanama de wa ala alihi wa sahbihi tabi'in ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Apa sebelah mana?